Di hari jadinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ke-76 tahun, dipimpin Kapolres Sidrap AKBP Ponco Indrio SIKMH. Bersama Wakapolres Kompol Haji Muhtar SE dan rombongan, memberikan surprise ucapan selamat ulang tahun TNI yang ke-76 tahun. Dengan memberikan tumpeng dan kue ulang tahun di Makodim 1420 Sidrap. Kedatangan personel dari Polres Sidrap pada saat anggota Kodim 1420 Sidrap yang masih sementara melakukan persiapan dalam pelaksanaan kegiatan HUT TNI ke-76 tahun di Makodim. Langsung disambut Dandim 1420 Sidrap Letkol Infanteri Dodi Nur Hidayat dan perwira staf. Kedatangan rombongan anggota Polres Sidrap yang sempat mengagetkan ini untuk mengucapkan Dirgahayu TNI ke-76 tahun sebagai bentuk sinergitas TNI Polri yang semakin solid dan bersinergi dalam segala hal. Kapolres Sidrap AKBP Ponco Indrio SIKMH mengatakan bahwa surprise ini merupakan suatu wujud kekompakan serta sinergitas kami dengan TNI. Dalam hal ini Kodim 1420 Sidrap beserta jajaran. Ia bersama keluarga besar Polres Sidrap mengucapkan selamat Dirgahayu TNI ke-76 tahun. Semoga TNI tetap jaya dalam bersinergi untuk negeri. Sementara dalam kesempatan yang sama, Dandim 1420 Sidrap, Letkol Infanteri Dodi Nur Hidayat mengatakan bahwa kami keluarga besar Kodim 1420 Sidrap beserta jajaran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolres Sidrap beserta jajaran yang telah memberikan surprise serta kejutan ini kepada kami. Di hari jadi TNI yang ke-76 tahun ini merupakan momen yang sangat besar dengan tema Bersatu Berjuang Kita Pasti Menang. Artinya dalam tema ini hubungan baik kami baik dengan Polri dan masyarakat adalah untuk negeri yang kita cintai ini. Seperti diketahui sinergitas antara TNI Polri di Sidrap sangat akrab dan kompak. Terlihat personil Polri Sidrap memberikan nasi tumpeng, kue ulang tahun dan karangan bunga yang bertuliskan logo Dirgahayu TNI ke-76 tahun. Dalam menjaga dan memelihara kesatuan serta persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sinergitas dan solidaritas antara TNI Polri lebih baik lagi dan tidak bisa digoyahkan. Sinergitas hubungan baik antara TNI Polri dapat memberikan yang terbaik bagi warga masyarakat, bangsa, dan negara. Dirgahayu TNI ke-76 tahun. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan. Dirgahayu TNI ke-76, bersatu, berjuang, kita pasti menang. Indonesia.